Kasaksaan. Terowongan Kasaksaan merupakan jalur terowongan kereta api terpanjang kedua yang ada di Indonesia, setelah terowongan Wilhelmina di Cijulang, Banjar. Terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda. Terowongan Kasaksaan berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 antara stasiun Maswati dan stasiun Kasaksaan. Terowongan Kasaksaan membelah perbukitan Cidepong di Kampung Kasaksaan, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini mendapatkan penjagaan khusus sehingga pada ujung terowongan terdapat gardu jaga untuk juru periksa terowongan. Terima kasih. Diam dulu.